Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Hari ini kita akan Belajar pengenalan huruf Hukum Tajwid iklaf. Iklaf adalah Mengganti atau Membalik bunyi bacaan Nun sukun atau tanwin Menjadi mim Apabila huruf Sesudahnya adalah Huruf ba Iklaf hanya memiliki satu huruf saja, teman-teman sekalian, yaitu huruf ba. Dan ketika membaca iklaf, kedua bibir menempel lemah. Perhatikan bacaan huruf iklaf sebagai berikut: oke, baiklah, teman-teman, langsung saja perhatikan di huruf nun mati. Kami akan bacakan mim ba'dihim perhatikan di situ tidak dibaca mim ba'dihim tetapi ditahan dan diganti huruf mim mim ba'dihim perhatikan di huruf tanwin sama halnya kami akan bacakan Semi'un basirun Tidak dibaca Semi'un basirun Tetapi Ditahan dan diganti Huruf mim Tatkala dia bertemu dengan huruf ba Semi'un basirun اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا ادم انبئهم باسمائهم فلما بأسمائهم. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.